Cerita berikut berlatar di dunia Deceased dan diambil dari komik Deceased. Bagian kedua dari komik Deceased ini dibuka dengan pemandangan sebuah kapal yang terombang-ambing di tengah lautan. Penguasa serta raja dari lautan, Aquaman, pergi ke atas kapal ini dan mencari apakah ada orang yang berada di atas kapal buruk ini. Aquaman mendengar ada suara orang dari dalam sebuah ruangan. Dia membuka pintu ruangan ini. Aquaman dihadapkan dengan sebuah pemandangan yang mengerikan. Sekumpulan manusia tak berakal yang berlumuran darah terkumpul dalam ruangan ini. Mereka lalu bergegas mendatangi sang Raja Atlantis tersebut dan mencoba untuk menyerangnya. Aquaman yang tidak siap dengan serangan tersebut harus terdorong kembali ke laut bersama sejumlah orang yang terinfeksi anti-life equation. Sementara itu di Metropolis yang sudah mulai membara, Damian Wayne dan Jonathan Kent yang sudah mengenakan kostum superhero mereka masing-masing berbincang membahas tentang keselamatan Batman. Superman berniat untuk pergi ke Smallville, namun Lois Lane punya rencana lain. Dia mengatakan bahwa mereka harus pergi ke Daily Planet. Beralih ke Gotham City, Harley Quinn dan Poison Ivy berbincang di depan markas Harley dan Joker. Ivy pergi meninggalkan Harley dan menunggu Harley di kebun sementara Harley berbicara dengan The Joker. Setelah itu Harley masuk ke dalam ruangan The Joker dan mengatakan bahwa mulai detik ini Harley telah mengakhiri hubungannya dengan The Joker. Tanpa diketahui oleh Harley, The Joker sudah terinfeksi oleh virus anti-life equation. Kita melihat ke tempat yang tidak jauh dari Metropolis. Oliver Queen, Diana Lance, dan Hal Jordan sedang berkemah. Hal mengutarakan bahwa dia tidak suka berkemah, namun entah bagaimana, dia tetap ikut karena hasutan Oliver dan Diana. Oliver terus-terusan mengejek Hal Jordan dan pada akhirnya Hal menyerah dan meninggalkan Oliver beserta Diana. Hal masuk kembali ke tenda dan terlihat bahwa dia sedang bermain handphone sementara Oliver dan Diana masih berada di luar tenda. Masih iseng, Oliver menggunakan panahnya seolah-olah seperti sebuah gitar dan Diana menyanyi layaknya seorang vokalis band untuk mengganggu Hal Jordan yang sibuk main handphone di dalam tenda. Teriakan yang nyaring terdengar dari dalam tenda. Ini membuat Oliver dan Diana berhenti bercanda. Ledakan yang dihasilkan dari sebuah energi berwarna hijau keluar dari tenda di mana Hal Jordan berada. Dari ledakan tersebut, muncul Hal Jordan yang mengenakan cincin Green Lantern. Hal menyerang Oliver dan Diana. Serangan dengan cincin Green Lantern ini mengenai Diana. Oliver melesatkan sebuah panah sarung tinju yang sukses memukul wajah Hal Jordan. Hal membalas dengan sebuah serangan ke arah Oliver yang hanya berbekal busur panah. Diana menyelamatkan kekasihnya dengan menggunakan teriakan saktinya ke arah Hal Jordan. Superman, Lois, Damian, dan John sampai ke Daily Planet di tengah-tengah Metropolis yang sedang diambang kehancuran. Lois berniat untuk menggunakan perangkat komunikasi yang tersedia di gedung Daily Planet untuk menghubungi orang-orang yang selamat dari virus ini. Namun untuk berjaga-jaga, Superman menggunakan X-ray vision miliknya dan melihat isi gedung sebelum mereka masuk ke dalam. Superman melihat isi gedung tempat kerjanya dipenuhi oleh orang-orang yang terinfeksi. Orang-orang yang merupakan rekan kerja dari Superman dan Lois. Superman lalu mendengar sebuah teriakan yang dahsyat. Dia meninggalkan Lois dan meminta John untuk menjaga agar tidak ada orang yang keluar dari gedung tersebut. Kembali keluar area perkotaan Metropolis, Hal Jordan terlihat terkapar setelah terkena Canary Cry milik Diana Lance. Cincin Green Lantern yang ada di jari Hal Jordan mengkonfirmasi bahwa Hal Jordan telah mati. Cincin tersebut lalu pergi untuk mencari penggantinya. Cincin ini memilih Diana Lance untuk menjadi Green Lantern pengganti Hal Jordan. Diana awalnya tidak ingin mengenakan cincin ini. Superman datang dan mengungkapkan bahwa mereka akan membutuhkan cincin tersebut untuk menghadapi bahaya yang sedang mengancam bumi. Superman, Diana Lance, dan Oliver Queen menghampiri Lois, John, dan Damian di atas gedung Daily Planet. Damian mengatakan bahwa radionya sudah dapat sinyal Batman. Batman menjelaskan bahwa para zombie ini bergerak bukan karena dorongan lapar, melainkan karena mereka terdorong untuk menyebarkan kematian. Batman lalu mengungkapkan bahwa dia telah terinfeksi virus ini. Saat ini dia mengenakan kostum Mr. Freeze.
untuk memperlambat metabolismenya, yang hasilnya adalah memperlambat virusnya menyebar dan mengkonsumsi tubuhnya. Superman terlihat sedih mendengar hal ini. Batman lalu mengatakan bahwa mereka nggak punya waktu untuk berduka. Dia menjelaskan bahwa virus ini merupakan gabungan dari virus teknologi dan biologis yang dapat menjamur melalui darah dan melalui gambar digital. Maka untuk menyelamatkan dunia, Superman harus membunuh semua orang yang terinfeksi serta menghancurkan jaringan internet. Lalu, tiba saatnya untuk Batman berpamitan dengan anaknya, Damian Wayne. Batman mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk Damian, sesuatu yang akan diberikan oleh Alfred nantinya, sebuah koper berlambang Batman. Lalu Batman berhenti berbicara dan Damian berulang kali memanggil ayahnya tersebut. Batman terlihat tersiksa di depan layarnya. Alfred mencoba memastikan keadaan Batman. Batman lalu terlihat menghancurkan helm kostum Mr. Freeze yang ia kenakan untuk memperlambat virus di tubuhnya untuk berkembang. Batman nampaknya sudah terinfeksi secara penuh dan siap untuk menyebarkan virus ini ke Alfred Pennyworth. Batman yang sudah terinfeksi lalu berlari ke arah Alfred. Alfred meminta maaf kepada Batman yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri, sebelum akhirnya menembaknya. Cek bagian sebelumnya dari komik Deceased di playlist berikut ini. Terima kasih.